Kebanyakan orang itu takut dan tidak mau berubah dan mudah menyerah. Ya, kebanyakan orang itu tidak mau melakukan hal sulit dan tidak mau berubah. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu seperti kebanyakan orang? Setiap orang pasti punya masalah di dunia ini. Orang yang tidak punya masalah, itulah masalah sebenarnya. Sebenarnya, masalah itu adalah cara Allah mendidik kita agar kita menjadi pemenang. Hidup ini bisa dirubah atas izin Allah dengan kesungguhan. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Terus berjalan, terus berusaha, jangan berhenti. Allah mengetahui siapa yang benar-benar berusaha. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, untuk masa depan yang lebih baik. Teruslah berjuang dan berusaha. Kesulitan, kepayahan, dan kegetiran jangan dianggap menimpa kita, tapi anggaplah menempa diri kita, supaya menjadi pribadi yang tangguh, sukses, menang, bahagia, dan bermartabat. Manjadda wajadda.